Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma ba'du. Rekan-rekan yang berbahagia, dalam kesempatan ini di sesi ke-13 PTM kita akan membahas tentang manajemen alat berat dalam proyek konstruksi. Setelah sekian lama kita membahas tentang kerjaan tanah, tentang metode galian tanah lunak, tanah keras, metode galian batuan lunak, metode galian batuan keras, metode blasting, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas tentang biaya pekerjaan tanah yang meliputi biaya alat, yaitu alat-alat berat, maka dalam kesempatan ini alangkah lebih baiknya kita bahas terlebih dahulu tentang manajemen alat berat. Yang dimaksud dengan manajemen alat berat, kita akan membahas tentang ketika dalam proyek konstruksi kita membutuhkan alat berat. Nah, dalam menentukan kebutuhan alat berat ini ada beberapa hal dalam prosesnya. Apakah kita akan sewa alat tersebut, ataukah kita akan beli, ataukah kita juga dengan metode pemilikan beli secara tidak langsung gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita bahas satu persatu tentang manajemen alat berat pada proyek konstruksi. Outline pembahasan kita diantaranya adalah ini, manajemen alat berat, jenis dan fungsi alat berat, produksi alat berat, soal-soal alat berat. Namun pada video ini kita lebih fokus pada membahas tentang umum dan manajemen alat berat. Karena jenis dan fungsi alat berat, produksi alat berat, soal-soal alat berat kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Maka dari itu kita akan membahas di poin-poin yang utama pada kesempatan ini. Oke, masalah umum, tentang umum dalam kesempatan ini yakni tentang keberadaan alat-alat berat menjadi kebutuhan utama dalam proyek-proyek, baik proyek konstruksi, pertambangan, ataupun perkebunan. Hadiran dari alat berat ini sangat membantu dalam mempercepat proses pelaksanaan proyek, sehingga memakan waktu yang lebih cepat, efektif, dan efisiensi dalam nilai ekonomi. Penggunaan alat berat harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi proyek di lapangan. Hal ini dilakukan demi tercapainya kelancaran proyek. Jika tidak, akan berdampak pada kerugian, antara lain rendahnya produksi, tidak tercapainya target sesuai jadwal yang telah direncanakan, dan biaya tidak sesuai rencana atau membengkak dikarenakan perbaikan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen peralatan yang bertujuan agar proyek berjalan sesuai dengan rencana, target pencapaian maupun anggaran atau biaya. Ya. Target capaian yang dimaksud adalah target capaian waktu ataupun biaya yang ditargetkan. Oke. Kemudian faktor utama dalam manajemen alat berat adalah pemilihan jenis alat berat yang digunakan. Alat berat yang dipilih harus disesuaikan dan proyek yang dikerjakan. Selain itu juga harus disesuaikan dengan kondisi medan di lapangan. Pemilihan ini berhubungan dengan pemahaman jenis dan fungsi yang seperti kita sebelum video-video sebelumnya telah dibahas mengenai alat berat seperti bulldozer, cepator, wheel loader, dump truck, motor grader, kompaktor, dan lain-lain. Nah, jenis alat apa yang harus kita sediakan, yang harus kita siapkan, berarti tergantung kondisi proyek dan tergantung medan, ya. Gantung medannya sehingga alat mana yang tepat. Kesalahan dalam pemilihan alat berat dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara pekerjaan dan objeknya. Nah, tidak tepat memilih alat ini bisa berdampak terhadap
biaya menjadi tinggi, waktu pelaksanaan juga bisa menjadi lama. Nah, ini tentu bisa mengakibatkan kerugian. Ya. Sedangkan faktor biaya berhubungan dengan rencana anggaran biaya proyek yang telah dibuat. Kaitannya dalam alat berat adalah meliputi biaya sewa atau biaya kepemilikan. Selain itu, biaya operasional dan pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin, berkala, dan overhaul. Pemeliharaan bertujuan agar alat berat siap pakai dengan performa maksimal. Oke. Lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah tentang manajemen alat berat. Manajemen alat berat adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengoperasikan, menjalankan, dan mengendalikan alat berat untuk mencapai tujuan pekerjaan yang ditentukan. Itu yang dimaksud dengan manajemen alat berat. Dalam perencanaan pemilihan kebutuhan alat berat, beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar kesalahan dalam pemilihan alat dapat dihindari. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan? Nah, diantaranya adalah dalam pemilihan alat itu kita perlu mengetahui berdasarkan fungsi alatnya, berdasarkan kapasitasnya, berdasarkan arah operasinya, misalkan horizontal maupun vertikal, dan jarak gerakan, kecepatan, dan frekuensi gerakan. Nah, maksudnya di sini tentu ya, alat yang dimaksud dalam pekerjaan konstruksi di sini sebetulnya misalkan ada pekerjaan PTM. PTM itu ada pekerjaan galian, ada pekerjaan pemadatan, dan lain sebagainya. Nah, tentu kita perlu mengetahui alat-alat, spesifikasi teknis alat, serta fungsi-fungsi alat. Nah, alat ini digunakan untuk apa gitu. Jangan sampai kita menyewa alat jangan sampai kita kebutuhannya untuk menggali atau meratakan tanah, sedangkan alat yang kita sewa misalkan kompaktor. Nah, ini kan suatu hal yang sangat keliru. Ini yang jangan boleh terjadi gitu ya. Maka kita perlu tahu tentang alat itu berdasarkan fungsinya, kapasitasnya. Maksudnya kapasitasnya adalah kita harus tahu terlebih dahulu produktivitas alat itu sendiri, karena produktivitas alat itu akan berkaitan tentunya kalau biaya alat itu sendiri berkaitan dengan biaya alat, baik alat itu sistem kepemilikan alat itu kita dengan cara beli atau dengan cara sewa atau dengan cara yang lainnya. Tentu ya, kapasitas produksi alat itu akan mempengaruhi terhadap biaya sewanya atau biaya belinya. Oke. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yang lainnya adalah metode kerja yang digunakan membuat pemilihan alat dapat berubah. Oke. Kemudian selain biaya investasi atau biaya sewa peralatan, biaya operasi dan pemeliharaan merupakan faktor penting di dalam pemilihan alat berat. Ya, kemudian jenis proyek juga merupakan faktor yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan alat berat. Ya, kemudian lokasi proyek juga merupakan hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan alat berat. Sebagai contoh, misalkan lokasi proyek di dataran tinggi memerlukan alat berat yang berada yang berbeda dengan lokasi proyek di dataran rendah. Kemudian hal lain adalah jenis material dan daya dukung tanah mempengaruhi alat berat yang akan dipakai. Tanah dapat dalam kondisi padat, lepas, keras, atau lembek. Atau bahkan dalam pekerjaan tanah itu kita membutuhkan suatu pekerjaan itu terdapat pekerjaan galian batu keras. Nah, maka alat-alat apa saja dan metode kerjanya harus bagaimana agar pekerjaan tersebut kita bisa laksanakan tidak meleset berdasarkan biaya yang telah kita tentukan, yang kita estimasikan. Tentu kalau kita sebagai kontraktor dalam setiap pekerjaan proyek, setiap item pekerjaan, kontraktor harus mendapatkan keuntungan. Nah, hal ini yang menjadi sangat perhatian penting sehingga pemilihan alat dan metode kerja di sini kita harus tepat. Nah, sebelumnya, di video sebelumnya kita telah bahas tentang bagaimana sistem kembang susut
tanah ketika dikerjakan, ketika dilakukan pekerjaan tanah, itu ya, ada kondisi tanah asli, tanah lepas, tanah padat, dan lain sebagainya. Dan kondisi aslinya terdapat, ada saja yang berada dalam kondisi padat, kondisi lepas, kondisi keras, ataupun kondisi lembek, bahkan juga tanah bebatuan. Oke. Kemudian alat-alat berat umumnya digunakan pada pekerjaan konstruksi, diantaranya pekerjaan tanah, pemindahan tanah, penyiapan lahan. Kemudian dalam pekerjaan pertambangan biasanya ada pekerjaan tanah, pemindahan tanah, penyiapan lahan, ledakan atau blasting. Juga alat-alat berat itu dipergunakan pada pekerjaan seperti perkayuan atau logging. Oke. Alat berat adalah rekayasa teknologi berupa mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi dengan tujuan untuk membantu manusia agar capaian pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Semua itu bisa didapat apabila alat-alat tersebut dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen atau POHC, ya. Nah, apa saja prinsip-prinsip manajemen itu? Yaitu diantaranya pertama adalah planning, meliputi pengaturan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, di dalam perencanaan peralatan, diantaranya terdiri dari kebutuhan peralatan, keadaan peralatan, operasi peralatan, pemeliharaan, penghapusan atau penggantian baru. Nah, tentu kita perlu paham ini semua, ya. Kita perlu paham tentang kebutuhan alatnya apa, tentang bagaimana cara pengadaan alatnya, tentang operasi peralatannya seperti apa, pemeliharannya bagaimana, dan kondisi seperti apa alat tersebut harus dilakukan penghapusan atau penggantian baru. Oke? Nah, ini adalah teknis perencanaan kebutuhan peralatan. Nah, diantaranya di sini ada jenis peralatan sesuai jenis atau macam pekerjaan, spesifikasi teknik dan kapasitas masing-masing peralatan dalam kaitannya dengan pelayanan antara satu peralatan terhadap peralatan lain. Maksudnya di sini misalkan pekerjaannya adalah suatu pekerjaan jalan tol misalkan atau jalan baru gitu ya. Nah, dalam pekerjaan jalan biasanya terdapat pekerjaan tanah karena awalnya existingnya berbukit, ada yang berlembah, ada yang berbukit yang kemungkinan memerlukan pengupasan tanah atau juga memerlukan pengurukan tanah. Maka kita perlu mengidentifikasi item-item pekerjaannya terdiri dari apa saja, kemudian peralatan-peralatan yang dapat dipergunakan terdiri dari apa saja, yang kemudian kita perlu tahu berapa jumlah masing-masing peralatan. Karena kalau kita tidak sesuai menyediakan alat, maka produktivitas suatu alat itu tidak akan maksimal. Contoh di sesi-sesi sebelumnya, misalkan ada pekerjaan liang, kemudian ada pekerjaan pemindahan tanah, pengangkutan tanah yang membutuhkan ekskavator, misalkan membutuhkan bulldozer, kemudian membutuhkan dump truck misalkan. Nah, ketiga alat ini apabila ketiga alat ini dibutuhkan dalam suatu proyek, tentu kita harus menghitung produktivitasnya masing-masing, siklus waktunya masing-masing, sehingga antara alat satu dengan alat lainnya yang saling berkaitan tidak saling menunggu. Karena apabila saling menunggu antara alat satu dengan alat lainnya, maka pekerjaan atau kapasitas produksi alat itu akan tidak akan maksimal karena akan terdapat waktu tunggu yang banyak. Tentu dalam suatu pekerjaan, dalam kita mengestimasi, merencanakan untuk mendapatkan yang sangat tepat, maksudnya yang sangat tepat itu masing-masing alat itu tidak ada yang saling menunggu, itu kadang-kadang memang sangat sulit. Tetapi kita perlu meminimalisir, kalaupun ada waktu tunggu, kita buat waktu tunggu itu dalam seminimal mungkin.
ketika waktu tunggu itu dalam 1 menit, 2 menit itu hal yang sangat wajar gitu ya. Nah, maka itulah hal-hal penting yang perlu kita pahami tentang spesifikasi teknis kapasitas masing-masing peralatan. Kemudian selanjutnya, untuk merencanakan kebutuhan peralatan itu kita perlu tahu volume dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Dengan mengetahui data-data teknis dan lainnya seperti yang diuraikan ini 1, 2, 3, 4 ini, maka jumlah dan jadwal waktu kebutuhan peralatan dapat kita tentukan, dapat kita estimasikan. Nah, jadi sebelum kita menentukan kebutuhan alat dan jumlah alatnya berapa, poin-poin penting inilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Kita data terlebih dahulu, kita cari tahu terlebih dahulu hal-hal ini, spesifikasi teknis ini, tentang hal-hal teknis ini, bagaimanapun caranya dan dimanapun seperti apapun. Ini wajib dan ini penting perlu kita ketahui terlebih dahulu. Oke? Kemudian tentang perencanaan pengadaan peralatan. Bagaimana langkah-langkah atau bagaimana sistem pengadaan? Nah, biasanya pengadaan dilakukan dengan cara sewa atau rental atau dengan cara investasi. Nah, investasi ada dua cara, yaitu beli langsung atau sewa beli. Sewa beli itu adalah leasing atau biasa kita kredit gitu ya. Nah, hal ini perlu pertimbangan-pertimbangan dalam kondisi apa kita menjadi lebih tepat dan efisien, menjadi lebih murah dengan kondisi sewa atau rental, atau dalam kondisi apa suatu proyek itu sehingga kita perlu investasi. Dan kemudian dalam investasi alat kita perlu menentukan mana yang lebih tepat, apakah beli langsung atau sewa beli atau leasing. Oke, inilah hal-hal penting bahwa dalam perencanaan pengadaan alat diantaranya secara garis besar ada dua. Pertama sewa, yang kedua investasi. Tentu sewa ini banyak cara ya. Ada sewa alat beserta operator dan lain sebagainya, atau sistem metode kerjanya kita subkon gitu ya, subkon terhadap jasa alatan. Jadi maksudnya subkon itu kita subkan ke suatu kontraktor atau vendor yang spesialis mengerjakan kerjaan yang menggunakan alat berat, baik alat tersebut untuk alat pekerjaan tanah ataupun alat konstruksi lainnya. Nah, kita bisa sewa alatnya beserta operatornya gitu ya, sewa lepas misalkan, atau kita sub melalui vendor dengan harga jika pemindahan tanah maka per kubik tanah biayanya sekian gitu ya, atau kita dengan sewa per hari misalkan sekian, atau per minggu atau sekian, atau per bulan sekian. Nah, tentu masing-masing dalam kondisi apa sehingga mana yang lebih tepat kita ambil keputusan dalam pengadaan alat. Kemudian contoh gambaran tentang pengadaan alat dengan sewa. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu diantaranya apa saja, yaitu pertama, apakah perusahaan sewanya itu ada? Kemudian tersediakah alat yang akan kita sewa? Kemudian kita perlu tahu bagaimana kondisi sewanya serta kondisi alatnya seperti apa ya. Karena tentang alat berat ini saya perlu informasikan ke teman-teman sekalian gitu ya. Ini di sini tentang sewa menyewa alat berat tentu banyak broker-broker. Kita perlu tahu pasti ketika akan kita melakukan sewa, jenis pengadaan dan sewa, kita perlu tahu pasti siapa yang mempunyai alat berat tersebut ya. Nah, sampai seperti pengalaman saya sebelumnya, saya tertipu dengan sewa menyewa tentang alat berat. Ya, ini menjadi perhatian yang sangat penting. Jadi jika kita akan melakukan pengadaan alat itu dengan cara sewa, maka pastikan terlebih dahulu bahwa alat tersebut adalah betul haknya atau yang mempunyai kepemilikan
alatnya siapa gitu ya, kemudian kondisi alatnya bagaimana ya, siapa yang bertanggung jawab atas alat tersebut. Ini menjadi catatan penting ya, jangan sampai terjadi pengalaman seperti saya terjadi tertipu akibat sewa menyewa alat berat. Oke, kemudian keuntungan dan kerugian apabila pengadaan alat itu dengan cara sewa ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya tidak perlu menyediakan modal untuk investasi gitu ya. Nah, berarti ini tentu jika kita akan lihat proyeknya terlebih dahulu, jika proyeknya adalah proyek jangka pendek ya, maka dengan sistem sewa ini akan lebih menguntungkan ya daripada kita investasi. Tetapi untuk proyek yang jangka panjang, misalkan proyek menggunakan alat tersebut itu terus menerus, continue, ada terus gitu ya, tentu itu dengan cara berinvestasi itu akan jauh lebih menguntungkan. Keuntungan dengan cara sewa yang kedua adalah biaya peralatan untuk suatu proyek terbatas pada jumlah sesuai yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, tidak perlu memikirkan pelaksanaan mobilisasi dan mobilisasi, hanya melakukan kontrol saja. Kemudian yang keempat, tidak perlu pengendalian biaya operasi. Ini jika sewa, ini sewa sistem sewanya seperti sewa subkon gitu ya. Tetapi kalau kita sewa alat dan operatornya dan biaya operasi dan lain-lainnya kita tanggung, itu lain hal gitu ya. Maka ketika kita sistem kepemilikan alat itu dengan cara sewa, maka selanjutnya sistem kontrak sewa menyewanya kita harus jelas gitu ya. Kemudian kerugiannya apa? Kerugian untuk pengadaan dengan cara sewa yaitu pertama, kondisi alat belum tentu baik. Yang kedua, belum terjamin tersedianya alat sesuai jadwal. Yang ketiga, tidak menguasai teknologi peralatan apabila sistem sewanya adalah jasa alat. Yang keempat, mahal untuk proyek berjangka panjang gitu ya. Yang keberapa ya, kelima, tidak dapat menguasai operasi alat sepenuhnya. Kemudian yang keenam, perubahan harga tergantung pihak lain. Dan yang seterusnya adalah harus selalu memperhatikan produktivitasnya. Nah, ketika sewa ini betul-betul kontrolnya harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai estimasi produktivitas alat yang telah kita estimasikan, ketika kita menyewa alat produktivitasnya kurang dari apa yang telah kita estimasikan, sehingga perlu kontrol yang ketat agar produktivitasnya sama atau jika bisa bahkan lebih dari apa yang kita targetkan. Oke, kemudian pengadaan dengan membeli atau investasi. Nah, prinsip investasi alat ini adalah menanam modal atau uang, keuntungan harus lebih besar dari bunga bank. Ini prinsipnya ya. Prinsipnya jika kita investasi, maka keuntungannya misalkan bunga bank per tahun misalkan 18% tahun misalkan, maka kalau kita investasi alat harus lebih dari 18%, atau bunga bank misalkan per tahun 20%, maka sewa alat kita harus menguntungkan lebih dari 20% per tahun. Kemudian cara investasinya bagaimana, yaitu ada cara beli langsung, baik beli baru atau beli bekas, atau dengan investasinya dari dengan cara sewa beli atau leasing atau kredit. Nah, tentu beli langsung, beli baru atau beli bekas, beli langsung atau sewa beli atau leasing disesuaikan dengan kondisi kemampuan kita atau kemampuan perusahaan ya. Bisa saja dengan kita beli langsung itu akan mendapatkan keuntungan yang besar, akan tetapi bagaimana kemampuan dari finansial perusahaan atau finansial kita gitu ya. Nah, sedangkan dengan cara sewa beli atau leasing, tentu ini biaya investasi awal ini tidak terlalu besar, tidak seperti beli langsung gitu ya. Beli leasing ini kita pembayaran bisa bertahap. Tentu jika proyeknya
perspektif jangka panjang, kita mempunyai pekerjaan yang kontinu menggunakan alat tersebut, dengan sewa beli ini sangat menguntungkan. Banyak hal yang diuntungkan, banyak keuntungan buat kita dengan sistem sewa beli. Keuntungan pertama diantaranya, kita investasi awal tidak mengeluarkan dana yang begitu besar gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini dia nih keuntungan pengadaan dengan membeli atau investasi. Pertama, keuntungannya adalah kondisi alatnya terkontrol, kesiapan alat terjamin, dapat mengikuti perkembangan teknologi alat, kontinuitas pekerjaan terjamin terutama untuk pekerjaan jangka panjang, kemudian dapat menguasai teknologinya dan biaya alat tidak tergantung pihak lain. Karena kita pengadaan alatnya dengan sistem investasi. Tetapi kerugiannya apa? Kerugiannya adalah sulitnya pengendalian operator dan mekanik gitu ya. Nah, ini enggak gampang kita mendapatkan operator yang handal dan mekanik alat berat gitu ya. Ini enggak gampang. Kemudian kerugian yang kedua adalah harus mempunyai sarana pemeliharaan. Kita harus punya bengkelnya nih, tempat untuk parkir alat dan untuk servis alat ya. Kemungkinan idle time, kemudian mahal kalau untuk pemakaian jangka pendek. Kemudian perlu perhatian yang serius terhadap pengendalian biaya operasi dan perbaikan. Ini adalah diantaranya kerugian apabila kita pengadaan alat dilakukan secara investasi, baik beli langsung ataupun leasing. Kemudian sewa beli leasing, keuntungannya dan kerugiannya apa? Keuntungannya beli leasing ini adalah tidak perlu menyediakan modal besar secara sekaligus, dan pada akhir masa leasing alat bisa dimiliki atau dijual. Ini keuntungannya. Namun kerugiannya tentu ada. Kerugiannya apa? Kemungkinan idle time akibat tidak ada pekerjaan. Nah, ini repotnya ketika tidak ada pekerjaan, alatnya nganggur. Nah, bagaimana kita untuk menutupi biaya-biaya bulanan akibat sewa beli leasing? Nah, ini jadi hal-hal penting yang perlu kita pahami dalam pengendalian alat, dalam pengadaan alat, baik secara beli sewa atau kita investasi beli langsung atau sewa beli atau leasing. Kemudian tentang pembelian peralatan. Hal teknis yang perlu diperhatikan pada pembelian peralatan pertama adalah cara pembelian. Bisa penunjukan langsung atau bisa juga dengan sistem lelang. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan merek yang diinginkan berdasarkan performan, kemudian fasilitas dan pelayanan purna jual dari si penjual atau agen tunggal, sistem pengoperasian atau spesifikasi alat, kemudian alat dengan teknologi tinggi atau canggih bukan menjadi pilihan apabila sering menimbulkan kesulitan pada pengoperasiannya maupun pada pemeliharaannya. Alat canggih memang untuk mengerjakan memang lebih efektif, lebih canggih gitu ya. Namun kekurangannya adalah bisa saja kita kesulitan dengan pengoperasiannya maupun dalam pemeliharannya, karena mungkin saja sumber daya yang mampu mengoperasikan alat canggih maupun melakukan pemeliharaan alat canggih itu masih sangat minim gitu ya. Maka dalam pengadaan peralatan ini jika bisa agak dihindari. Kalau untuk membutuhkan teknologi tinggi, jika ada kita lebih baik sewa saja gitu ya. Sewa lepas misalkan. Kemudian alat khusus atau spesifik diusahakan tidak dibeli, lebih baik disewa karena sulit dalam perolehan suku cadang samping operator khusus yang diperlukan. Nah, ini sama dengan yang di atasnya ya. Oke. Kemudian tentang operasi peralatan yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian peralatan diantaranya adalah pertama,
mengoperasikan alat dengan baik dan benar sesuai buku manual pengoperasian, kemudian melaksanakan pemeliharaan sebelum, selama, dan sesudah operasi, kemudian penyimpanan yang baik dan benar, pengaturan jadwal waktu penggunaan sesuai job desk, kemudian mengoperasikan alat sesuai fungsi attachment yang digunakan. Ini adalah sistem operasi peralatan, alat berat apapun gitu ya, tidak terbatas hanya alat-alat tertentu. Semua alat berat ya, baik alat berat untuk PTM atau untuk proyek-proyek bangunan gedung ya. Oke. Kemudian tentang pemeliharaan peralatan. Nah, pemeliharaan peralatan ada bentuk atau tingkatan pemeliharaan, yaitu pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, perbaikan ringan, perbaikan berat gitu ya. Dan kemudian ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pemeliharaan peralatan. Di antaranya adalah pertama, operator tidak dilengkapi form LHO atau laporan harian operasi. Nah, ini akan menyulitkan proses pemeliharaan. Kemudian pengawas lapangan sebagai atasan langsung operator tidak menindaklanjuti laporan operator berupa LHO kondisi perbaikan. Kemudian sarana pemeliharaan yang tidak memadai, ini merupakan kendala-kendala dalam pemeliharaan. Nah, karena itu, jika kita dalam kepemilikan alat itu dengan cara investasi, maka kendala-kendala ini kita perlu antisipasi ya. Di antara secara garis besar ada tiga hal kendalanya ya pada saat proses pemeliharaan, yaitu pertama, operator tidak melengkapi LHO, kemudian pengawas juga tidak menindaklanjuti LHO, kemudian sarana pemeliharaan yang tidak memadai. Sarana pemeliharaan itu berupa kayak kayak bengkel gitu ya, untuk menempatkan suatu alat, untuk memarketkan alat, dan juga di sana untuk servis alat, baik servis secara rutin berkala, baik servis ringan ataupun servis berat. Oke. Kemudian perencanaan suku cadang dan bahan untuk menunjang kelancaran operasi peralatan sekaligus pemeliharaan peralatan di lapangan perlu diperhatikan hal ya. Pertama adalah penyediaan suku cadang sesuai dengan jadwal pemeliharaan, kemudian penyediaan bahan bakar tepat waktu. Nah, ini menjadi catatan penting ini. Penyiapan suku cadang ini kalau alat berat tentu ada suku cadang, suku cadang atau ada spare part yang sifatnya rutin perlu diganti, setiap kilometer berapa harus ganti atau setiap berapa lama itu harus ganti, seperti misalkan filter oli, misalkan filter bahan bakar, kemudian seperti ban dan lain sebagainya. Nah, tentu ini ada peralatan apa? Ada suku cadang rutin yang perlu dipersiapkan gitu ya dalam perawatan alat. Yang kemudian juga tentang penyediaan bahan bakar. Nah, penyediaan bahan bakar ini juga menjadi catatan penting ya. Jangan sampai digunakan suatu alat itu bahan bakarnya tidak ada, karena tidak mungkin alat berat itu sendiri gitu ya mengisi bahan bakar, tidak mungkin. Tetapi kita harus supply ke alat, biasanya langsung disuplai ke proyek. Nah, bagaimana cara suplainya gitu ya, kemudian berapa setiap jam menghabiskan bahan bakar alat tersebut atau satu hari, sehingga kita dalam menyediakan bahan bakar itu tidak sampai suatu alat berat itu tidak bisa operasi karena tidak ada bahan bakar. Nah, ini tentu menjadi catatan penting gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dalam penyediaan suku cadang maupun bahan adalah mutu suku cadang asli atau palsu gitu ya. Waktu tenggang, batas aman persediaan, kemudian volume pesanan.
Kemudian rencana penggantian atau rekondisi atau penghapusan peralatan. Nah, hal-hal yang lebih dipastikan rekondisi dapat dilakukan jika alat tersebut, biaya operasi alat sudah tidak layak lagi, artinya biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari produksi yang dihasilkan, kemudian alat sudah terlalu sering rusak, ya. Nah, ini hal-hal yang perhatikan. Kalau biaya operasi dengan biaya produksi itu lebih besar biaya operasi, artinya alat tersebut sudah tidak layak dipakai, gitu ya. Atau yang kedua, alat sudah terlalu sering rusak, biaya operasinya, maksudnya biaya servisnya misalkan 50% dari biaya baru. Nah, ini juga sama. Ini tentu harus ganti baru lagi, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan penghapusan atau rekondisi alat, gitu ya. Kemudian penggantian dapat dilakukan jika alat yang suku cadangnya sulit didapat atau spare part discontinue, kemudian teknologinya sudah ketinggalan. Kemudian penghapusan adalah apabila biaya perbaikan terlalu tinggi setengah dari harga peralatan baru. Nah, maka ini penghapusan atau ganti baru. Oke. Nah, ini contoh-contoh alat berat dan contoh-contoh alat berat kita sudah bahas di sesi-sesi sebelumnya. Di sini kita tidak perlu bahas lagi. Oke. Itulah pembahasan tentang manajemen alat berat, sistem pengadaan alat berat, serta sistem perawatan alat berat. Secara garis besar, kita telah sampaikan, dan tentu kita perlu pelajari lebih lanjut secara mendetail tentang bagaimana pengadaan alat berat yang tepat, juga tentang bagaimana cara perawatan alat berat yang tepat, serta bagaimana cara kepemilikan alat yang tepat, ya. Namun dari sesi-sesi sebelumnya dan sampai dengan sesi ini, tentu kita harus mempunyai logika, sebuah gambaran bagaimana cara menentukan kebutuhan alat, bagaimana cara yang tepat sistem kepemilikan alat, apakah dalam kebutuhan alat sistem pengadaannya kita dengan cara sewa atau dengan cara investasi, beli langsung atau sewa leasing. Nah, tentu dari video-video sebelumnya sampai dengan video kali ini, kita sudah mempunyai gambaran dan logika. Jika masih belum, maka bisa diulangi lagi, tonton lagi, simak lagi video-video sebelumnya, agar memunculkan logika kita, bagaimana cara kita menentukan kebutuhan alat, cara peralatan alat, kemudian juga cara kepemilikan alat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.